Para gabutus. Ora regayan kabeh. Ayo kita berangkat lagi, pemandangannya apik lur. Mantap lur, untuk jalannya, tapi kalau untuk pantai biasa saja Tulungagung, pantai Gemah. Jalannya enak untuk touring pelan-pelan. Yo! Ngecek sempak, ora ceblok. Lupa lagi kalau kenapa Scorpio itu minusnya berat, jujur berat kenapanya dibanding dengan kenapa yang lain. Kenapa Scorpio berat, memang tapi bagus tampilannya untuk CB, kalau banyak besar-besar, kalau banyak kecil-kecil yo gak patut lur. Kabutan kenapa miring-miring motornya, malahan kok gak asik. Kita lewat karangan lur yo. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe nih lo kalau kalian berkenan, kalau nggak berkenan ya wis gak apa-apa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di vlog selanjutnya. Salam Gotek Vlog lur yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ketemu dengan Mbak E dari Solo. Dia habis kecelakaan dan saya baru benerin ini apa supitnya tadi, meleot-meleot lur. Mbak E tumpahannya tiger, ora umum. Tapi sayang kaki-kaki dan semuanya, bahaya nih, sumpah ra ngapusi aku. Kendo kabeh. Itu baru saja saya betulkan dan tadi kayaknya ngancing remnya yang belakang itu. Remnya yang belakang tadi ngancing. Remnya yang belakang tadi ngancing dan itu sudah saya betulkan. Gak tahu itu yang rakit siapa motor ini kok ngawur gitu loh apa? Untuk kaki-kaki dan yang lain-lain itu ngawur. Ini tadi saya sudah sampai perbatasan di Ponorogo dan mbaknya itu jatuh di perbatasan tikungan karena memang bahaya di situ, menipu. Jalannya terlihat datar tapi menurun banget. Ya, orang-orang itu sering gaspol tanpa mengetahui kondisi jalan. Dan mbaknya ini gloso ning arani, arep keplek miring tapi gak jadi. Sak nih, kimo yuk tak ter nih, jenis tak benak nih, tapi tak kawal nih. Biasa lur, cewek.
ditulungi wae. Sakne omahe Tulungagung ning Solo kerjane Sritek. Dan ini kayaknya duduran nanti. Ini katanya tadi pulang habis kerja terus ke Tulungagung. Nanti malam balik lagi. Itu bisa kalian lihat sendiri shockbreaker bagian belakang. Kental kentul. Tapi alhamdulillah itu sudah mendingan lah. Oh iya, bagi kalian yang memakai ban Terminator, Warsa Terminator, mending jangan dah. Bannya licin, Warsa Terminator. Mending R26 ini apa R46 itu bagus banget. Ini dah kasusnya ini Mbak E. Tukane bos ora. Bos support. Nang bengkel ditukane bos support pisan ora. Nang bengkel ditukane bos support pisan ora. Sik. Nenek bengkel sing buka, ditukoni bos supir pisan ora. Yakin sak meneh lha engko balik neh ngulon. Apa bensin to? Bos supir. Yo ben anteng pedamu. Apa kurang kenceng tok kuwi? Sing iki to. Oh, supirmu. Rasane sik igul-igul sak etik lho. Yo to. Ngono. Kowe kok lokasi dicek neng ku. Ayo. Ikine lho. Sing iki lho. Pedhae rasane iya giyuk ngiwon nengen. Mungkin ngono. Kok ngono mah?
Sampean wani numpak wedah aku ora? Ben cepet. Masa ora iso? Ora standar tapi tumpahane kok standar. Iya, cek dinggirne sik.